Megawati Soekarnoputri, lahir pada 23 Januari tahun 1947, adalah seorang tokoh politik Indonesia yang memegang peran penting dalam sejarah politik negara ini sebagai putri dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Megawati tumbuh dalam keluarga yang memiliki dampak besar terhadap perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Megawati memulai karir politiknya di awal tahun 1980-an, namun namanya benar-benar mencuat di dunia politik pada tahun 1990-an. Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami periode perubahan politik dan reformasi, dan Megawati menjadi salah satu tokoh yang berperan dalam memimpin gerakan reformasi. Pada tahun 1993, Megawati menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, sebuah partai yang didirikan oleh almarhum suaminya, Taufik Kimas. PDIP kemudian menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia. Dan Megawati menjadi simbol perlawanan terhadap rezim otoriter Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Pada tahun 1999, Megawati menduduki posisi Presiden Indonesia setelah Soeharto mengundurkan diri. Ia menjadi Presiden perempuan pertama di Indonesia dan memimpin negara ini selama satu periode hingga tahun 2001. Kepemimpinannya selama masa itu melibatkan sejumlah tantangan, termasuk penanganan krisis ekonomi dan ketegangan politik di beberapa wilayah. Meskipun kepemimpinan Megawati diwarnai oleh berbagai tantangan dan kritik, terdapat pula prestasi yang patut dicatat. Ia memainkan peran penting dalam proses reformasi politik di Indonesia dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang lebih terbuka dan demokratis. Selama pemerintahannya, Megawati juga fokus pada pembangunan infrastruktur dan kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah tidak berhasil mencapai kemenangan dalam pemilihan presiden pada tahun 2004, Megawati kembali menjadi Ketua Umum PDIP. Perannya dalam partai terus menjadi kunci dalam politik Indonesia, dan PDIP menjadi salah satu partai yang dominan dalam parlemen. Megawati Soekarnoputri dikenal karena kekuatannya dalam mempertahankan identitas nasionalisme dan kepemimpinan wanita dalam dunia politik. Sebagai tokoh yang dihormati, Megawati tetap aktif dalam politik dan terus memainkan peran penting dalam membentuk arah politik Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa pandangan terhadap Megawati bervariasi di kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa menghargai peran dan kontribusinya dalam perjuangan demokrasi, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan kritis terhadap sebagian kebijakan atau tindakannya. Sebagai tokoh politik yang masih aktif, Megawati terus berada di tengah-tengah dinamika politik Indonesia, dan perannya akan terus menjadi subjek perhatian dan diskusi di masa depan.